dengan sendiri ya. Lalu ini lantai, ada lantai tiga. Di lantai tiga itu kami rapat. Ini untuk kantor kepolisian. Majalah. Jadi semua majalah itu begini. Berarti itu apa? Lalu, jadi ini tamu-tamu itu sampai di sini. Sedangkan kantor yang punya apa semua ini, tamu tidak sini. Karena cuma arsip apa semua di sini. Nah, hanya saya mau tunjukkan sebagai ketua janji dewan. Maksud saya itu di Kumbala itu ada beberapa lemari yang persis sama. Jika nanti teman-teman mau bayangan bagaimana, mau atur bagaimana itu. Komisi-komisi itu di sini. Misalnya komisi keluarga, komisi pesuci, semua mereka. Komisi konsol, semua di sini. Bro, kami ini masuk sebentar ya. Ya mari. Ruangan arsip ini tidak semua orang masuk. Hanya burger dan rapat apa semua biasanya dulu tidak minum tidak apa itu. Akhir-akhir itu pertama kali minum. Jadi didesain begini. Sehingga kenapa saya beritahu dokumen-dokumen itu tidak boleh taruh di rumah. Masih rumah mereka datang kami tidak tahu dokumen ini di mana dokumen ini. Sekurang-kurangnya romo yang kerja habis dia tahu ini misalnya dewan periode ini habis surat masuk keluar itu sudah harus begini sama semua ke sana didesain begitu ya. Lalu kalau mau beli apa mau beli kita punya itu saya lihat di sekretariat kita punya ini tapi perlu dengan barang kenapa maka payro pakai ini supaya bersih ya supaya bisa pindah kan ya jadi beli yang seirama jadi mesti ada perencanaan dari jauh ruangan begini nah, itu kan kita rencana awal begitu ya. Nanti Romo Aji akan bantu dia. Tapi kan kita punya ruangan sebesar ini kan tidak ada. Ya. Hanya ruangan atas yang di atas toilet itu bisa dipakai seperti ini. Ya. Tapi kita hanya sebagian. Tapi kita usahakan supaya tadi itu rapi. Jadi kalau mau beli folder yang sama. Rapi juga. Siap Pak Presiden. Nani ngantor ya. Guys, Ibu. Pulang dari sini pasti Ibu Nani nanti bertobat. Dan ini akan membuat yang lebih bagus. Belum siap. Belum siap. Sekretaris SPD. Mantap. Ruangan provinsial tempat kerja kantor provinsial. Sebenarnya kalau beri sisanya terus foto jadi. Come on.
angker. Saya minta angker keluar ini sama ini. Karena ini kan nanti kamar wakil provinsial sama sama Pak tidak perlu. Tapi bukan menetap kalau ada tamu-tamu yang VIP. Kalau di apanya begini? Artistik. Ayo masuk ke kamar Romo Goris yang baru. Ini dia kamarnya. Yuh, macam kamar pengantin ya. Sebelum ditempati kan ini, kalian boleh masuk di sini. Kamar kerja. Oh, kamar kerjanya di sini. Oh. Ini DPP dari GYB, BGKP juga. Oh, ada alarmnya. Ayam berkokok. Saya kerja ini. Ini kamar kerjanya ya. Ini apa, Pak Dar? Nak buka ya? Oke, terima kasih. Oh, ini cari inspirasinya di sini nih. Oh, ini. Oh, sorry. Ini kamar kerja Pater Provinsial. Ini kamar kerjanya lebih luas daripada kamar tidur ya. Supaya provinsialnya jangan banyak tidur, tapi banyak kerjanya. Begitu kah maksudnya ini? Ya bisa jadi.